Lagi ngapain sih, Kak? Enggak, ngapain? Oh, handphone lo mati ya? Soalnya tadi Denny nelponin gue, dia nanyain lo. Oh iya, handphone gue lowbat. Pantesan. Pasti dia mau curhat tentang cowoknya yang tukang selingkuh itu ya? Ya, gue cuma kesian aja sama si Jani. Ya, lagian sih udah tahu cowoknya nggak bener. Masih aja dia sok setia. Tapi masalahnya di sini tuh cowoknya yang kegatelan, tau nggak? Lo bilangin dong, Kak. Dia kan temen lo. Ya, berapa kali gue bilangin dia, tapi tetap aja dia masih mau sama si Diki. Cuma cewek bego yang masih mau sama cowok brengsek kayak Diki. Udah. Bentar. Lama banget sih. Baru bangun lo, Ben? Iya, baru bangun gue. Ben, gue mau ngomong bentar, Ben. Lama gak? Bentar, kan gue bilang bentar barusan. Kalau soal Diani, gue males. Ya, emang kenapa sih, Ben? Gimana ya? Jo, Diani itu udah punya cowok. Dan di luar sana masih banyak cewek yang lain. Masih banyak. Lo gak pede? Hah? Merasa kurang ganteng lo? Aduh, Ben, lo ngomong sih enak. Gimana caranya gue ngelupain dia? Sekarang gini, tiap hari dia nelfon gue, cerita, curhat tentang cowoknya yang brengsek itu. Mana bisa gue ngelupain coba? Nggak usah diladenin lah. Ya mana bisa gue? Coba aja gue nggak telat nembak dia nih kemarin ya. Masih udah pacaran sama dia nih. Dia curhat lagi. Udah gue siap-siap dulu ya. Ben. Lo nggak ngampus? Ntar lagi lah, kalau sempet. Gue ada liputan soalnya. Sakit perut nih gue. Toilet ya. Bentar. Jangan lupa siram. Pak. Kak. Lo kenapa sih? Gak apa-apa kok. Gue cuma ngelaki aja. Kenapa gue bisa sampai mimpi Nessa? Ya mukanya serem banget.
perasaan gue jadi gak enak tau. Udah, jangan terlalu dipikirin. Gue tuh gak deket sama dia. Aneh gak sih kalau tiba-tiba dia mampir ke mimpi gue? Ya udahlah ya. Seneng banget baca buku mistik kayak gini. Yaudah, gue ke kampus ya. Hati-hati lu ya. Oke. Masuk. Hai, aduh, lu dari kemana sih? Gue teleponin gak diangkat-angkat. Sorry, tapi si Lila tadi udah bilang kok ke gue kalau lu tadi malam nelfon. Kenapa sih? Aduh, gue pengen curhat nih, Mai. Gue gak bisa tidur tuh gak semalam. Curhat apaan? Lu masih ingat si Diki sama selingkuhannya itu ya? Ya iyalah, gue benci banget tau gak sama dia. Benci kenapa? Seharusnya lo benci juga sama cowok lo itu. Bukan cuma Nesha. Karena gue gak bisa lepas tau sama Diki. Kalau gitu cuma diri lo yang bisa nolong diri lo sendiri. Gue sih cuma bisa prihatin. Yaudahlah yuk, berangkat aja yuk. Lila mana? Udah pergi dari tadi. Ya udah deh yuk. Yuk. Nesha mati. Maksud lo? Baca dong kak di mading. Bener kan kak mimpi gue semalam? Ntar dulu, Nesha mana nih? Selingkuhan pacar lo itu. Kak, gue ke dalam ya. Mahasiswa mati. Paling belum bayar kuliah ini. Seks sehat. Nah ini nih, seks sehat ini nih. 69. Ini yang aku cari. Mirip. Mirip sih. Lila sama Kak Maya baik-baik aja kok, Ma. Sehat. Kuliah kita juga lancar. Ya, kadang-kadang suka ribut sih sama Kak Maya. Tapi tetap teguran kok. Enggak, kita gak ada masalah sama sekali. Oke deh, Ma. Bye, salam ya buat Papa. Hey. Jadi gak? Jadi apanya? Rencana kemarin. Oh. Pila-pila. Jadi kan? Tapi Cika ikut kan? Gue malas soalnya kalau cowok sendirian. Katanya jadi nyusul. Gue bagai sahabat, gak enak lah kalau pergi sendiri. Yaudah deh. Pakai sahabat. Oke deh. Yuk, Diki udah nunggu-nunggu tuh. Rik, emang benar si Doni jadi nama si Lila? Hah? Emang benar? Kayaknya sih gitu. Beda abis tuh anak. Muka pas-pasan kayak gitu mau jadi nama cewek. Yuk berangkat. Mas siapa lo? Tuh. Hai Lil. Hai. Yuk, cepet. Hey. Yuk Lila, yuk. Ayo. Oke, okay. Udah, yuk.
pulang deh. Bilang temen lu. Yoi. Bilang temen gue lagi pergi. Bob. Ya. Buka pintu. Beres. Gue mau ke toilet dong. Eh, sekarang sama gue anterin. Eh, emang lu tahu toiletnya? Udah, Jin. Gue anterin aja ya. Eh, Gilan. Gue gak percaya. Cewek cantik itu gak bikin lu tergoda. Kok lu ngomongnya kayak gitu? Don. Dari cara pandang lu aja udah beda. Suka kan sama dia? Sebetulnya sih iya. Terus kenapa gak lu tembak? Tapi gue gak berani, Sob. Ah, wahaya lu. Kenapa sih emang? Karena dia sahabat gue. Don, lu mesti hancurin tembok persahabatan itu. Caranya? Tenang. Ntar gue ajarin. Tuh, sebelah sana tuh ya. Angkat nih, angkat! Gak selalu sih, dia jadi mati nih! Udah, bisa lo angkat! Oke. Eh, Don! Pokoknya lo ingat, jangan sampai ada yang tahu kejadian ini! Lo semua juga! Pokoknya ini rahasia kita! Ngerti lo semua? Cuman gue masih bingung. Benar, dia mati karena disantet. Ya, nggak tahu deh. Iya kali. Nessa itu kan selingkuhan pacarnya Diani. Gue juga udah tahu itu. Tapi kalau dia mati karena disantet, menurut gue itu nggak wajar. Kalau ada masalah, semuanya kan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Masa zaman kayak gini masih pakai santet-santetan segala? Tapi ya kalau matinya karena disantet, menurut gue sih wajar-wajar aja. Enggak dong, itu nggak wajar. Gimana pun kejadiannya, siapapun pelakunya, santet itu kerjanya setan. Nggak wajar lah. Yaudah, lu balik dulu ya. Gue mau cari Lila dulu.
Salam buat Lila ya. Pokoknya lo berdua harus ingat, jangan sampai ada yang bahas masalah ini lagi. Ngerti? Siapa? Sikap. Mimpin Lila semalam. Mimpin Lila? Lo kangen kali sama Lila? Gue seriusan, Jo. Mimpi apaan sih? Dia tuh kayak minta sesuatu dari gue. Minta sesuatu? Iya. Minta apaan? Dia minta buat gue nyariin kuku orang mati 5 biji. Maksudnya apa coba? Kuku orang mati? Buat apaan? Gue juga gak tahu, Jo. Tapi mimpi itu tuh nyata banget. Udahlah, ngapain sih lu pikirin, cuma mimpi aja kok. Tapi gue juga bingung, kenapa Lila bisa datengin ke mimpi gue? Ya, namanya juga mimpi. Kebanyakan tidur, ngapain lu pusing-pusing mikirin? Selamat. Lila, lo kapan nyampenya? Baru aja sampai. Aduh, lo kemana aja sih? Kakak bingung tau gak cariin lo? Aku nginep di rumah temen, Kak, pas pulang dari puncak. Sama Doni juga kok. Hah? Ini siapa? Eh, lo jangan iseng ya. Adek gue ada di sini tau nggak? Lila!
Gue mau balikin buku. Oke. Lo kenapa sih? Ada masalah? Lila adik gue. Semalaman gak pulang. Dia nginep di rumah temen deketnya kali. Semalaman gue udah teleponin temennya satu persatu. Tapi Lilanya gak ada. Pusing bro. Kenapa sih? Kayaknya bakal ada masalah besar nih. Halah, udah santai aja. Gue stres bu, udah tidur. Masih diambil pusing. Nanti aja. Tapi Lila sahabat gue bro. Udah, yang penting lo sekarang tutup mulut lo. Jangan naik bacot. Jangan sampai ada orang yang tahu. Ngerti lo? Ngerti bro. Udah, cepet. Gue cabut dulu ya. Oke. Ben, gue punya berita penting buat lo. Apaan? Barusan gue ke toilet. Nggak sengaja gue denger Doni sama Jacob lagi ngobrol. Dia nyebut-nyebut nama Lila, men. Lila? Lila? Kalau nggak percaya, lo tanya aja sama Doni. Mai, kayaknya ada yang nggak beres sama adik lo. Maksud lo? Ada kemungkinan Doni terlibat sama hilangnya Lila. Masa sih? Doni sahabat Lila itu kan? Gue juga belum tahu pasti sih. Karena gue barusan juga dapat informasi dari si Joan. Kayaknya nggak mungkin deh. Ya udah, ntar kita cari tahu sama-sama ya. Kalau gitu lu ngeliat gue dance aja deh, oke? Okay? Lo kemarin bareng adik gue kan? Iya. Yeah. Kalau gitu gue mau nanya soal di mana adik gue? Terakhir dia bilang pulang ke rumah. Lila itu nggak pulang ke rumah.
Kalau itu gue gak tahu. Harusnya lo tahu dong. Sumpah Mai, gue gak tahu. Dan! Dari kapan datang? Belum lama. Sorry gue gak ketok pintu dulu. Lo lagi sibuk ya? Lagi ngerapin file yang mau gue upload ke website berita gue. Gak apa-apa kok. Santai aja. Juan pernah bilang kalau paru-paru lo itu bermasalah, Ben. Mending lo berhenti ngerokok dulu deh. Lo ngapain kesini? Gue juga gak tahu. Tiba-tiba aja kaki gue ngelangkah kesini. Ben, menurut lo, adik gue beneran udah mati atau masih hidup? Antara dua, Mai. Hidup. Atau mati. Tapi demi Tuhan, Ben. Gue gak akan maafin orang yang udah membunuh adik. Besok gue coba push Doni lebih keras lagi ya. Lu tenang aja. Ben. Malam ini gue nginep di tempat lo dulu ya. Kalau keberatan sih. Yeah. Lo tidur di kamar gue aja. Oke. Kasih ya, Ben. Ambil rokok. Ben, lu kenapa sih? Sorry. Gak apa-apa kok. Kayaknya hidup lu bergantung sama rokok ya. Gua udah mulai ngerokok dari SD. Asal lu tahu aja.
Udah, gak apa-apa. Kenapa, Mai? Gue mimpi. Nggak apa-apa ya. Dari sana apa lu kemari? Di mana lu umpetin Lila? Jawab. Gua nggak tahu lu ngomong apaan. Lu semua bertanggung jawab atas hilangnya adik gue. Apa buktinya? Jangan asal nuduh dong. Lu berdua tuh bisa dikenain sanksi pencemaran nama baik tau nggak? Doni. Doni tahu semuanya. Ah, Doni lu percaya? Dia itu orang idiot. Lain kali kalau lu mau nyamperin kita, ada bukti ya. Jangan main nyamperin aja lu. Ngerti lu berdua? Mending lu cabut deh berdua. Enak gue ngeliatnya. Hati-hati lu ya. Bengsek tuh Doni. Gimana nih kita? Gila! Siapa, Mai? Enggak. Terus, gue harus biarin mereka gitu aja. Gak bisa, Ben. Joe sendiri yang dengar omongan mereka di toilet. Tuh, tinggalnya dia tuh yang jadi saksinya. Gue tuh percaya sama lo. Tapi, prosedur hukum itu butuh bukti yang konkret. Kecuali, waktu itu lo rekam pembicaraan mereka. Ya lo gila kali, mana kepikiran gue. Berarti, pengakuan aja gak cukup. Barusan gue liat Lila, Ben. Lila! Lu liat di mana? Beneran gue liat Lila di belakang barusan. Ngarang lo. Ben, gue serius. Lo percaya gue deh, Ben. Gue bener-bener liat Lila barusan. Nggak lucu. Ben, please Ben, percaya deh sama gue. Barusan tuh gue liat Lila di belakang. Lu tuh ya, udah tahu si Maya lagi ada masalah. Lu jangan ngarang dong. Gue serius, Ben. Lu sih gak percaya sama gue. Kenapa lu? Sekarang yang bercanda siapa? Colek-colek lagi. Gue serius, Ben.
Lu jangan main-main sama gue ya. Apa jadi dia marah-marah? Gue colek pantat. Doni udah kita beresin. Udahlah, lu tenang aja bro. Mudah-mudahan aja gak ada yang curiga sama lu. Iya. Yeah. Yaudah deh, gue duluan ya. Kemana? Pulang. Kok pulang sih? Gak asik dia.
gangguin gue. Terus gue harus gimana? Gue takut ini semua tuh ada hubungannya dengan santet. Gue sepercaya aja sama yang gituan. Gue pernah baca di buku tentang santet. Santet itu bisa berupa apa aja. Emangnya lo punya masalah apa sama Nesya? Gue pernah marahin dia. Dan gue pernah tanya sama dia, ada hubungan apa dia sama cowok gue? Lo berdua tuh udah gak bisa ngelak lagi sekarang. Sayang, kamu terus percaya sama aku. Dia nih, kita berdua ini cuma temenan doang, sumpah. Awas lo kalau bawa sama gue. Lo tuh yang terlalu parno. Udah. Lo gak usah pada ribut. Aku tuh sayang sama kamu. Gue juga sayang sama lo. Awas kalau kamu bohong lagi sama aku ya. Dan lo, jangan pernah gangguin cowok gue lagi. Gitu ceritanya, Mai. Kayaknya dia emang pantas disantet. Ya mungkin aja kan ada yang cemburu sama dia karena pacaran sama cowok lo. Gue takut banget sama orang yang udah nyatet si Nesya. Misteri kematian mahasiswa di klub. Apa kejadiannya? Tadi malam. Mahasiswa kampus kita juga. Siapa? Zen. Jasha Riki. Oh iya, Zen. Lu udah denger cerita soal Jani belum? Cerita apaan? Ya, kemarin gue sempet ngobrol sama dia. Katanya arwahnya Nesya tuh terus-terusan ngetayangin dia. Nah, sampai dia gak bisa tidur. Halo? Iya. Yeah. Oke, okay, ntar gue kesana. Sejam lagi. Oke. Ben, lu lihat badan lu tuh, Ben. Lu gak kasihan sama badan lu? Berhentilah ngerokok. Ini apaan lagi? Obatnya kan masih ada. Obat masih ada. Kalau ngerokok terus percuma. Buat apaan lu berobat? Bawa lu. Badan lu sakit-sakitan kayak kakek-kakek batuk terus. Ben, rumah lo ini angker ya? Angker banget sih, enggak. Cuman emang kadang gue ngerasa ada yang ngikutin gue. Hah? Ngikutin? Siapa yang ngikutin lo? Tuyul? Ya bukan lah. Cuman sejak gue sakit parah, gue ngerasa ada yang aneh di rumah ini. Akhirnya lo nyadar juga ya. Men, itu warning buat lo.
Artinya lu mesti berhenti ngerokok. Kalau enggak lu bakal mati. Rokok aja terus. Mati lu besok. Hidup mati gua Tuhan yang tentukan. Bukan rokok. Jangan sok tahu lu. Kenapa sih bawa Tuhan? Mati ya mati aja, jangan cari penyakit juga. Kalau dibilangin. Pocong, Ki. Pocong. Hari gini lu ngomongin pocong. Udah tinggi gini lu. Sialan lu. Apaan sih lu? Bukan lu tadi. Di kamar gua. Gila lu. Lu pada denger belum? Zen, mahasiswa kampus ini mati di diskotik. Iya, gue juga denger. Kayaknya sih gara-gara berantem. Bukan. Zen mati karena disantet. Santet? Santet itu bukan buat telur kacang hijau ya? Yang putih? Masa lo ngomongin juga udah tahu kali. Berarti udah ada dua mahasiswa kampus ini yang mati karena disantet. Pertama, Nessa. Kedua, Zen. Gue jadi bingung sebenarnya ada apa sih nih? Serem juga ya orang main santet gitu ya. Apalagi musim mungkin? Musim-musim. Lo pikir Tamagotchi musiman? Yan, kayaknya udah mau mulai. Yuk. Men, yuk. Gue ke kelas dulu ya. Men, biasa juga telat. Oish! Liatin Maya. Ntar abis liatin Maya ke toilet. So tau lu. Lu kalau emang demen. Ungkapkan. Ungkapkan daripada jadi jerawat ntar. Gigi lu jerawatan. Gigi jerawatan. Nah lihat ada gak? Ben. Pak. Lu gak percaya gue sih. Udah jadi rumah sakit deh. Bentar tuh. Kalian semua sudah terkurung dalam lingkaran santet berkekuatan dahsyat. Saya tidak sanggup menembusnya. Apalagi merusaknya. Mbah, tolong Mbah. Bawa pergi kekuatan santet itu dari kami, Mbah. Bagaimana kalau dicoba dulu, Mbah? Gimana, Mbah? Akan saya cobanya.
Kenapa, Mbah? Saya pusing. Saya pulang dulu ya. Aja ada batasnya. Kenapa, Mai? Enggak kenapa-napa, tiba-tiba aja kalau gue sakit. Mai, gue bukan pocong, Mai, gue temen lo kali. Mai, kayaknya gue disantet deh. Ben, 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 lu kenapa nggak mau dirawat inap sih? Penyakit itu udah parah. Lu nggak usah ngatur hidup gue deh. Ben, gue nggak bakal ngatur kalau lu bukan sahabat gue. Nessa. Ini foto Nessa. Kenapa ada di rumah lu? Di mana mereka sembunyiin kamu? Aku dikubur di dalam villa, Kak.
akhirnya gue ketemu juga sama cewek aneh gitu. Ih, Zen sama Jacob udah mati. Tapi lo gak bakal berhasil ngebunuh gue. Lo udah ngebunuh adek gue. Itu cuma kesalahan. Jacob cuma mau bikin dia pingsan. Ternyata dia malah mati. Sekarang, kasih tahu gue. Di mana mayat adek gue? Lo pikir gue bego? Gue bakal ngasih tahu tempat bukti kejahatan itu terjadi. Doni juga merupakan faktor utama kenapa semuanya terjadi. Tapi Doni sekarang udah jadi bangkai. Doni udah mati. Dan sekarang, cuman lo yang belum mati. Kenapa sih tegang banget? Cuh, kayaknya gue digangguin hantunya Nesya lagi deh. Sedih banget hidup lo ya. Gila Jo, sampai kapan gue ngadepin hal kayak gini? Yan, lo tuh harus tahan. Gue juga digangguin, tapi gue masih bisa tahan. Aduh Jo, kalau gue stres gimana? Masuk rumah sakit jiwa aja, selesai. Sialan lo, bercanda mulu. Kenapa Jo? Enggak. Coba Jo. Kita tuh sebenarnya mau kemana sih? Udah lu ikut aja, gak usah bawel. Kevin. Iya. Iya, gua kesana sekarang. Oke, bye. Siapa? Ruben, kita harus ke rumah Maya sekarang. Ngapain kita kesana? Udah lu gak usah bawel, ikut aja ntar gue ceritain sampai sana. Ruben! Maya! Maya, lu kenapa? Ricky! Nenek mau diapain? Udahlah, biarin aja di situ. Yuk. Lila.
Sila. Maya! Maya! Diam lu semua! Lu semua gak tahu. Selama ini dia yang udah nyantet gua sama teman-teman gua! Waktunya dia mati! Maya! 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 Lo gak usah nangis ya, Ben. Sekarang gue udah tenang. Karena gue udah ketemu adik gue. Gak, Mai. Sekarang waktunya gue pergi. Mai, kita pulang. Mai. Maya! Soal Ricky, jangan sampai satupun ada yang tahu ya. Bisa masuk penjara kita, Mel. Iya. Ben, terus sambung lagi ya. Oke, baik. Sore. Cari siapa ya? Apa sih, Johan ya? Iya, gue Johan. Ada apa ya? Gue boleh masuk? Ada perlu apa ya sama gue? Gue tahu apa yang lo lakuin sama teman-teman lo pada malam itu. Maksud lo apa? Ricky telepon gue sebelum dia pergi dari rumah. Dia terang-terangan ngejelasin sama gue kalau dia bakalan pergi ke rumah Maya. Itu suara terakhir Ricky yang gue dengar dari telepon. Terus hubungan lo sama Ricky apaan? Gue kakaknya. Gue gak pernah tahu Ricky punya kakak. Gue kakak tirinya. Bokapnya Ricky nikah sama nyokap gue. Gue gak setuju mereka nikah. Tapi gue harus terima keadaan itu.
Even gue tahu kalau Ricky itu brengsek. Terus tahu dari mana lo? Gue tinggal di sini. Gue tahu semuanya. Gue tahu semuanya, even lo nggak tahu. Gue tahu lo yang nusuk Ricky sampai dimati. Bukan preman yang lo bilang ke polisi. Mana mungkin. Gue ngikutin lo semua kemanapun kalian pergi. Gue lihat dari jauh kalau lo ngebunuh. Tenang aja. Hari ini lo sama teman-teman lo bakalan dicari polisi. Gue ke belakang dulu ya. Yani, kamu ngapain di sini? Wah.